STQ ini adalah salah satu kegiatan agenda kelurahan dan juga kegiatan tingkat kota. Ya memang kami itu menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh anggaran APBD yang diserahkan kepada kelurahan masing-masing, itu memang pasti ada. Dihadiri oleh siapa aja Pak Lurah hari ini STQ? Alhamdulillah pada hari ini ketua lembaga LPDG tingkat kota Cilegon juga menghadiri acara kebelok sekaligus membuka. Terus dari unsur-unsur yang ada di kelurahan seperti lembaga RT RW, kebetulan ketuanya kami yang hadir tadi, terus LPM, terus tokoh masyarakat, tokoh pemuda itu tadi hadir. Terus dari pihak Bapinsa, Bapintang Timas itu hadir. Pesertanya dari lingkungan Lebak Gede kira-kira berapa peserta Pak? Peserta alhamdulillah pada sini antusias, ya itu pun hasil seleksi dari tingkat masing-masing RT RW itu yang datang ke kami kebetulan kalau nggak salah itu putra putri hampir nyampe 35-an lah peserta itu. 35-an. Dan nantinya pemenangnya akan dilombakan tingkat kecamatan ya Pak Lurah. Hasil pemenang tingkat kelurahan ini kita akan kirimkan ke tingkat kecamatan. Oke. Pak, kesan dan pesan terhadap acara ini ke depannya nanti gimana Pak untuk masyarakat luas? Kesan untuk acara ini kami mengharapkan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak dan remaja, bisa untuk gemar baca Al-Quran, baca Quran baik tingkat RT maupun tingkat RW sampai kecamatan, karena ini salah satu momentum yang tepat untuk menggemarkan mengaji ke masing-masing ustadz dan ustadzah, karena memang pada saat pengalaman kami dulu kecil memang setiap habis maghrib itu kami membawa namanya lentera lah kan ya, itu mencari ustadz itu jauh karena belum ada listrik zaman dulu. Nah sekarang kan habis maghrib tinggal datang ke rumah ustadz atau manggil ustadzah juga sudah enak. Artinya kedepannya itu biar semua generasi-generasi cinta Al-Quran ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan baik oleh pemerintah pusat sampai daerah sampai kelurahan itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan cinta Al-Quran itu. Terima kasih Pak Lurah.